Yes, si ini jalur menuju ke Simbuang Lapa. Ini adalah perjalanan bersama sopir yang mantap. Masih jauh di sana. Nah, ini sampai video. Ini sangat lo tolong lulu dia. Nah. Bubuyu tadi. Bubuyu tamu. Tamu sempat tanu lewe apa? Lewe. Ya. Gabriel, kenapa? 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 Ayam goreng, puyuh, 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 pu
Coran. Oh, dicor dulu tadi. Itu boleh itu dicor sama tuh. Kita semua. Oh, ini. Cor dulu ini. Kembali, anu. Kembali. Para duga tadi lemen. Tinggal ini ya. Jaga tepi santana mas zaman nak motor tetap male balik. Pak kalau sesuatu kami lah mau kalau sesuatu sudah domain. Ini baturun apa turun? Maya, sambuk karabana. Oh, kapai lambuk kababa. Nanti tiku katu baba. Kamu tunggu berapa? Oh, ditunda miku. Oh, mama aku pada ikut apa itu? Mom ora no qua ya anu ya che ti nel longa goyang a tutti ya yunayun ora tegan ne depe ngian utaina lo tak itu no tidur di atas aman-aman saja bersantai banget ikan yang minum terus. Buka portal dulu ya. Perjalanan dari Rantai Pau tadi pukul 2 siang dan sampai di Pondok Dewata sekitar pukul 9 malam. Perjalanan yang panjang sama dengan keluar. Ikut ramalan le. Petang tu itu masa. Iya, kami sudah bangun pagi-pagi sudah mandi. Terus ini jangkir yang sangat larik menjadi satu tempat minum. Untuk minum kopi pagi-pagi masih terasa dingin di Pondok Dewata dengan selimut yang ini dari Tenun Wool, menarik sekali rasanya. Harus bisa digunakan. Kopi sudah siap, tinggal minum. Nah, ini kopi, ayo kita minum. Kita sudah dituang di cangkir. Nah, ini betul-betul cangkir yang masih selalu digunakan di tuh uapnya masih panas sekali. Kita tinggal menunggu tuangan kopinya. Hanya dalam waktu beberapa menit saja sudah pasti akan terasa dingin, karena memang suhu di sini kita merasakan suhu yang dingin, jadi air hangat pun tidak lama menjadi sangat dingin. Pagi ini kita bersama-sama berada di sebuah kampung di bagian Toraja Barat, yakni Kampung Pondok Dewata. Nah, di bagian bawah ini itu ada masih ada, kita bisa melihat sebuah kolam alam, dan inilah yang namanya Pondok Dewata. Kemudian sekarang sudah banyak pemukiman penduduk di sini, dan juga sudah ada pasar dari masyarakat di sini. Tak mau.
kali.